Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani Nusantara. Pagi ini melalui proses pemupukan dengan batang pisang. Nah, ini lain waktu lagi membuat batang pisang sebagai pupuk organik ya, sahabat. Oh my god! Bagaimana kabarnya sahabat petani, penyayang kebun, penyayang pertanian? Saya doakan sehat walafiat, sahabat. Oke. Kali ini mau memberikan pupuk organik dengan batang pisang. Nah, di sini batang pisang, bonggol pisang, pisang bahkan montong pisangnya sendiri itu banyak kandungannya, sahabat. Ada unsur-unsur yang mengandung P dan K. Di belakang saya ini sudah ada cincangan atau cacahan dari bonggol pisang atau batang pisang. Oh my god! Ya, sahabat, ini pupuk organik cair sudah masuk tank, kurang lebih 2 gayung pupuk organik cair, dan mulai kita semprotkan. Sombong amat. Sahabat petani, sahabat perkebunan, salam hijau.
tanaman sehat, akar sehat, batang sehat, daun sehat, bunga sehat, buah sehat. Sahabat, saya lagi memproses pembuatan POC dari bahan bonggol pisang. Dari bahan bonggol pisang, istirahat dulu sahabat. Nah, uraian bonggol pisang itu banyak sekali manfaatnya, sahabat. Manfaatnya itu buat daya tahan tanaman itu jadi sehat, sahabat. Untuk menghadapi musim kemarau, musim kering, musim penghujan, dan memperkuat daya tahan tubuh tanaman itu melawan hama penyakit. What?